Pemirsa, jangan tergiur harga murah atau diskon gede-gedean. Pasalnya seorang wanita tertipu saat berbelanja online. Nah, tak tanggung-tanggung, sepatu harga diskon yang ia beli ternyata berukuran kecil. Videonya pun viral di media sosial. Dari harga 100.000 jadi, awas HP lu dong. 12.000 bagus ya. Gara-gara tergiur dengan harga sepatu yang didiskon dari 100.000 menjadi 12.000, teman wanita tersebut tanpa pikir panjang langsung membelinya. Ditambah dengan model sepatu yang dinilai cocok jika ia kenakan. Setelah menunggu selama 2 hari, paket sepatu itu pun datang ke alamat teman wanita tersebut. Ia kaget bukan main saat mencobanya karena sepatu tersebut berukuran sangat kecil dan hanya muat untuk kaki bagian depan saja. Melihat bentuk sepatu tersebut saat dikenakan, 3 wanita dalam video tersebut pun tampak tertawa terbahak-bahak. Kalau begini sih ukurannya cocok untuk anak-anak. Pas datang.